Hello Unicorns, penjara identik dengan tempat yang menyeramkan dan dihindari oleh semua orang. Penghuni penjara yang mayoritas adalah penjahat, dianggap bukan tempat ideal bagi siapapun di dunia ini. Tapi ternyata ada loh penjara di dunia ini yang diklaim sebagai penjara paling nyaman. Bahkan dianggap sebagai tempat yang lebih baik daripada tempat lainnya. Nah, berikut penjara paling nyaman di dunia. Justice Center Leoben. Penjara yang berada di Austria ini merupakan salah satu penjara paling mewah di Eropa dan bahkan di dunia. Jika kesan penjara pada umumnya adalah kotor dan menyeramkan, maka di Austria penjara dibuat mirip hotel. The Plan Journal mencatat bahwa penjara yang terletak di perbukitan Leoben ini merupakan penjara paling demokratis di dunia. Namun uniknya, ternyata penjara ini juga sangat sepi dengan penghuni. Hal ini disebabkan karena tingkat kriminalitas di Austria sangat rendah. Camp Dolon. Swiss terkenal dengan keindahan alamnya dan tentu keramahan penduduknya. Tak mengherankan jika Swiss merupakan negara dengan narapidana paling sedikit di dunia. Mungkin itu sebabnya Swiss memiliki penjara yang sangat nyaman, mirip seperti hotel. Bahkan laman Geneva menuliskan bahwa didikan dalam penjara ini dapat menghasilkan narapidana yang berkarya. Karya-karya mereka kerap kali dimuat dalam pameran seni. Otago Correction Facility. Penjara ini merupakan salah satu penjara yang diklaim sebagai penjara yang paling nyaman di dunia. Laman Hawkins menulis bahwa penjara ini memiliki 335 kamar tidur dan mempekerjakan 200 orang staf. Program yang dijalankan penjara ini adalah sistem yang mirip kampus, di mana narapidana akan diajarkan atau dibekali dengan hal yang berguna. Dan juga khusus bagi tahanan narkoba, juga akan dilakukan rehabilitasi secara intensif. Penjara Bastøy. Norwegia terkenal sebagai negara paling makmur dan nyaman di dunia. Tak mengherankan jika penduduk di negara ini memiliki indeks kebahagiaan yang sangat tinggi, bahkan salah satu yang tertinggi di Eropa. Bagaimana dengan penjaranya? Yang jelas bersih, nyaman, aman, dan bebas. Bebas maksudnya di sini narapidana bebas berinteraksi apapun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mengutip dari laman aslinya Bastøy Fengsel, penjara ini terletak di satu pulau khusus yang dibuat sebagai tempat untuk pembinaan para narapidana. Dalam pulau itu terdapat pusat perbelanjaan, perkebunan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Meskipun terkesan nyaman, namun penjagaan di pulau ini sangat ketat, dan jumlah narapidananya juga sangat sedikit, mengingat Norwegia termasuk negara paling aman di dunia. HMP Adiawal. Bersih, aman, tenang, dan nyaman. Itu bukan apartemen atau kos-kosan mewah, melainkan penjara. Penjara ini bernama HMP Andewel, yang berada di Andewel, Skotlandia. Menurut laman resminya Scottish Prison Service, penjara yang terdapat di Skotlandia ini memiliki metode khusus untuk mendidik para narapidana agar dapat bertingkah laku sebagaimana orang-orang normal pada umumnya. Namun, karena tingkat kriminalitas yang sangat rendah, maka penjara ini juga sepi penghuni.